Ya, halo, ketemu lagi dengan saya Regen di channel Pengepul Mobil. Kali ini sesuai janjinya bakalan gue, bukan review ya, gue bakalan ngasih lihat kalian ini adalah mobil Mazda FC yang sangat langka. Karena hanya satu di Indonesia yang convertible. Setahu gue, yang punya FC di Indonesia itu hanya 4. Ada 4 mobil, salah satunya ada di kita, salah satunya di Pekanbaru. Yang duanya lagi kurang tahu, ya kan? Tapi ini termasuk rare, karena ini adalah Mazda RX-7 FC3C. C itu dari convertible. Nih, ini asli ya, bukan potongan sekali lagi ya. Tapi di sininya itu masih belum rapi karena ya namanya mobil lama ya kan, tapi harusnya masih bisa dimaksimalin sih. Tapi sekali lagi kalau rawat mobil convertible itu memang agak susah, ya kan? Jadi konon ceritanya, oh ya gua kasih tau dulu, ini mobil Pak Petani. Yang waktu itu kita pernah lihat di bengkel, salah satu bengkel di Pekanbaru. Tadinya ini elektrik, terus sama owner sebelumnya diganti ke manual. Tapi sama Pak Petani diganti matic lagi. Tapi gue nggak berani buka, nanti takut patah, soalnya ini kacanya nanti takut pecah. Mazda FC ini termasuk JDM. Kita bisa lihat dari kap mobilnya. Kalau JDM FC itu, dia selalu ada ini, air scoop. Kalau yang USDM, dia rata. Itu bedanya di situ. Nah, terus di bagian lips depan ini juga bikin manis banget. Kalau di punya kita waktu itu kita belum pasang karena waktu itu masih kita pakai rolling shoot, pakai harian, takut gesrot ya kan. Jadi kita nggak pasang. Tapi ini harusnya dipasang, keren banget. Dan kalau bumper depan ini sama kayak punya kita. Body kitnya juga masih standarnya FC ini. Strong banget nih line garisnya ini, gue suka banget. Tapi gue kasih lihat lagi di bagian lampu depan. Nih. Nah, ini bukan Astina ya guys. Di mobil ini, yang sangat spesial gue suka banget ini. Ini Jack, lu harus dapat nih Jack. Apa kita cabut aja ya? Obeng ada nggak? Obeng. Kita nggak ada yang ini. Kita susah banget nyari yang ini. Tapi ini kondisinya juga masih bagus banget. Hanya perlu sentuhan dicat aja. Lampunya sih harusnya jangan yang kayak gini ya. Harusnya kuningnya ya gitu. Nah, kita masuk ke bagian pintu. Kalau bedanya yang convertible, pintunya gini, kepotong dari sini. Red. Keren sih, menurut gue nih, keren banget. Dan juga ada list kaca sini. Ini banyak banget PR-nya. Karet-karetnya gue nggak tahu nih, nyarinya susah banget pasti. Convertible lagi, lu cari di mana? Mau nggak mau ini harus custom, soalnya karet-karetnya ini udah harus ganti. Interiornya lumayan utuh. Dari bagian pintu, ini sih lebih bagus daripada punya kita nih. Jadi list yang bakalan kita ambil itu list lampu depan sama pintu. Enggak lah. Ini juga nih, lihat. Ini juga sayang banget. Ini lehernya ini nggak ada covernya. Sayang banget. Joknya Mazda Speed, joknya juga masih rapi. Dashboardnya yang gue suka, dashboardnya rapi banget. Terus jarum-jarumnya juga udah pada mati ya, maklum mobil tua. Tapi kekurangannya ada juga mobil ini di koplingnya. Ini sempit banget sih. Jadi kalau naik itu pala gua harus gini. Harus belok gini pala gua. Koplingnya juga udah nggak tahu nih masternya kayaknya udah harus ganti nih master. Tuh, keras banget. Jadi kalau masuk gigi harus tendang banget baru masuk gitu. Tadi gua mau bawa jalan ini. Cuman karena kondisinya begini nggak berani. Oke, lanjut kita ke bagian belakang. Nah, bagian belakang FC3C ini lebih beda daripada FC3S. Kalau FC3S kan bukanya langsung dari kaca, jebret. Kalau ini ada bagasinya. Keren sih ini, aduh langka banget. Sayang banget nih harusnya dirapiin lagi. Harusnya ini kirim ke Jakarta, beres. Tapi kalau udah kirim Jakarta, nggak bakalan balik ke Pekanbaru lagi. Maaf ya, mohon maaf ya. Nah, knalpotnya juga masih 2. Karena body kit standarnya ini masih ada 2 lubang. Kalau punya kita udah 2 lubangnya, 2 masih ada. Cuman knalpotnya kita bikin 1. Karena di film Initial D itu knalpotnya itu cuman 1, cuman sebelah. Jadi kita menyesuaikan lagi sama filmnya ya. Lampu-lampu juga masih oke lah nih. Kita lihat mesinnya ya. Mesinnya ini yang spesial. Ini
ini adalah bukan mesin Mazda, cuman tulisannya ini Mazda, covernya tulisnya Mazda. Ini adalah mesin Evo, dari melintang gini, pokoknya mesin Evo kan begini, dibikin jadi gini. Nah itu, yang kurangnya lagi nih, di bagian sini, engine bay ini banyak banget lubang-lubang baut yang nggak kepake, itu harusnya ditutup, dibersihin, cat ulang kek, biar kelihatan rapi, soalnya ini udah sayang banget kan. Nah pokoknya ini masih banyak sih yang harus dibenerin, beneran deh kok. Apa nani, harusnya kirim aja ke Jakarta, beres lah itu. Ke pengepul workshop, pengerjaannya paling 10 tahun lah di Jakarta, ini nggak bakalan balik lagi. Oke, gue juga nggak berani bawa jalan ini, karena koplingnya susah banget buat diinjek. Sesusah-susahnya punya kita yang pedal box itu, lebih susah ini bawanya. Masuk giginya juga agak susah. Itu PR banget sih. Jadi banyak banget PR yang di sini. Tapi untungnya, mobil ini udah nyala. Terakhir kita lihat ke sini mungkin 4 bulan lalu atau 5 bulan lalu, masih ngejogrok, masih belum nyala. Tapi ini udah nyala, udah bisa balik ke rumah Pak Petani, ya kan? Oke, kayaknya segitu aja video kita kali ini. Terima kasih Pekanbaru. Never undergone, never ever on, forever on. Check my repertoire, check my repertoire. Don't check me now. License checks involved. I've been feeling like I'm next to God, next to next to God, next to next to God. Never not, never undergone, never ever on, forever on. Check my repertoire, check my repertoire. Don't check me now. License checks involved. I've been feeling like I'm next to God, next to next to God, next to next to God. Never fold, never ever fold, never ever stone a rolling stone till I'm in rolling stone. Bet I'm close to gold. Need a place, need a safer bank. I've been saving change, I need some space, chatting in my